Berikut ini cara split screen ataupun belah layar di HP Xiaomi. Jadi untuk itu langsung saja berikut. Pertama, kalian buka aplikasi pertama yang ingin di split seperti ini, kemudian pilih recent app atau aplikasi yang baru dibuka. Nah, untuk split kalian tekan lama saja, kemudian yang ini icon split screennya kalian pilih. Setelah itu pilih aplikasi berikutnya, entah dari ini, dari home screen. Nah, bisa kalian di sini sudah berhasil kita split Play Store sama File Manager. Untuk menutup seperti biasa tarik. Silakan dicoba.